Muncul video tak senonoh veteran Peto dan Sarwenda durasinya 4 menit. Kedekatan istri Ruben Onsu Sarwenda dengan anak angkat veteran Peto kerap mendapatkan pandangan negatif dari publik. Beredar kabar bahwa penerawangan Bami Jan mengenai kedekatan Sarwenda dan veteran Peto akhirnya terbukti benar. Kebenaran itu terbukti kebersamaan dengan munculnya video tak senonoh veteran Peto dan Sarwenda yang beredar luas. Kabar ini diketahui dari kanal YouTube InShoot Infotainment dalam videonya dengan berjudul Ramalan Bami Jan Benar Nyata. Munculnya video tak senonoh veteran dan Sarwenda benar terjadi. Video tersebut menginformasikan bahwa Bami Jan pernah menayangkan sorotan negatif publik pada kedekatan veteran Peto dan Sarwenda. Padahal anak angkat Ruben Onsu itu tetap bisa melejit dengan karyanya tanpa perlu memancing publik berpikiran negatif. Bahkan video itu juga menggunakan foto thumbnail berupa wajah veteran Peto yang telanjang dada dan Sarwenda yang diblur pada bagian dadanya. Namun video berdurasi 4 menit 49 detik itu tidak membahas soal video tak senonoh veteran Peto dan Sarwenda. Informasi yang dikabarkan juga berasal dari artikel berjudul Bami Jan Terawang Ada Kejanggalan Aneh di Balik Kedekatan Sarwenda dan Veteran Peto. Mau seperti apa yang tayang di kanal hopes.id. Pada artikel tersebut juga tidak menyinggung soal video tak senonoh veteran Peto dan Sarwenda. Artikel itu hanya menjelaskan soal kekhawatiran Bami Jan terhadap kedekatan mereka sebagai ibu dan anak angkat. Bahkan foto veteran Peto dan Sarwenda pada thumbnail dalam video tersebut juga merupakan hasil editing. Jadi kesimpulannya, informasi yang dikabarkan oleh kanal YouTube tersebut tidak sesuai judulnya alias misleading. Sedangkan isu beredarnya video tak senonoh veteran Peto dan Sarwenda juga tidak benar alias hoaks.